Gosali Everyday jual NFT foto selfie harga tertinggi tembus 3 triliun rupiah. Jagat maya Indonesia belakangan ini dihebohkan oleh seorang pemuda bernama Gosali yang menjual foto selfie dirinya sebagai non-fungible token alias NFT. NFT adalah sebuah token kriptografi yang mewakili suatu barang yang dianggap unik. Dengan memiliki aset NFT, pemilik seperti memiliki karya seni atau barang antik. Sederhananya, NFT ibarat sertifikat atas karya tersebut dan pemilik bisa menjualnya lagi. Dalam kasus Gosali, barang antik di sini adalah kumpulan foto selfie Gosali yang dijual di marketplace NFT populer, yaitu OpenSea. Kurang lebih ada 933 buah foto selfie Gosali. Koleksi ratusan NFT foto selfie Gosali itu diberi nama Gosali Everyday. Ternyata foto selfie yang jumlahnya hampir 1000 buah itu dikumpulkan Gosali sejak 2017 silam saat usianya masih 18 tahun. Dalam riwayat aktivitas penjualan, Gosali pertama kali tercatat menjual NFT Gosali Everyday pada Senin, 10 Januari 2022. Ketika itu, NFT foto selfie Gosali memiliki floor price sebesar 0,001 ETH Ethereum, atau kira-kira hampir Rp48.000. Menurut laman resmi OpenSea, floor price sendiri adalah harga terendah untuk satu item dalam koleksi yang diperbarui secara real time oleh OpenSea. Namun, pada Kamis 13 Januari 2022 siang pukul 11.30 WIB, floor price untuk NFT Gosali Everyday sudah melejit, yakni dijual paling murah seharga sekitar 0,3 ETH atau setara Rp14,3 juta untuk satu foto selfie. Sementara foto selfie dari koleksi Gosali Everyday paling mahal dijual sebesar 66.346 ETH setara Rp3,1 triliun. Foto selfie itu adalah item Gosali underscore Gosalo 528 yang kini dimiliki dan dijual kembali oleh pengguna OpenSea dengan username Sunpo.